Sementara itu, BMKG Jambi memperkirakan cuaca hujan sedang dan deras akan mengguyur sebagian besar di Provinsi Jambi pada Rabu 16 Oktober 2024. Memasuki musim penghujan di Provinsi Jambi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi memprediksi akan terjadinya hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Provinsi Jambi pada Rabu 16 Oktober 2024. Katim Datim BMKG Jambi, Dabila menyampaikan, sebagian besar wilayah Provinsi Jambi telah memasuki musim penghujan yang signifikan dengan kondisi hujan sedang hingga lebat. Untuk wilayah Jambi bagian barat, meliputi wilayah Kabupaten Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan untuk wilayah Jambi bagian timur, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Sebelumnya kami informasikan bahwa saat ini Provinsi Jambi hampir seluruhnya sudah memasuki musim hujan. Jadi memang potensinya setiap hari dalam satu minggu ke depan itu kami prediksi akan terjadi hujan. Untuk potensi cuaca yang cukup signifikan seperti hujan sedang hingga lebat di wilayah Provinsi Jambi itu berpotensi di kabupaten, untuk baratnya ada di Kabupaten Bungo dan juga Kabupaten Tebo. Dan juga Sarolangun Merangin. Untuk wilayah Provinsi Jambi bagian timur seperti di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Batanghari juga berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan.